Halo. Stop piye? Lho saiki wis tandan-tandan iki wis kok kuantu. Yo meeting saiki ya gak apa-apa sih. Dengar tuh. Oh ya, oh ala wis kerebutan lah yo. Mobilku jengan, Mbah. Si mogok. Goblok. Kayak kerajinan. Wala, yo saiki, mari sini. Hei, kate nang ndi kok yaungane? Lambene apik ngono. Biasa, Mbah. Wong sukses ngene iki. Apa Mbah ngene iki usaha titik-titik ya kerajinan kok kulit jagung ngene. Lumayan kena gawe mangan bendinane. Usaha gak jelas ae. Tok terus nolele. Apa timbangane awakmu sogeh tapi medit sombong pisan bangsat kau bilang bos ani je sombongmu ngono tok ae kok emang apa sih enggak boleh sombong amat here we go. Goblok. Yo ijazah iku sih. SMP kene. SMP tok sekolahku. Yo gak apa-apa yo kene iki. Kene ah. Cuma awakmu macak iku do. Sopan, rapi, gak ngene kok mas nowong kok. Lari jarek. Yo aku duwe klambine. Klambine masku api. Yo gak apa-apa kok. Yo wis tak cat kecuali kekurangan uang siji. Ini aku mikir lo sopo lo kocok nganggur ya jahe yo sembarang yo saiki ya yo si saiki sih nang sane yo ye survei telah ngenteni hari ini sih ngajak aku mau ikini aja wis
baju masuk ya kata api. Wis garis batu arito. Kira-kira gak minggat dari rumah ngetik di sawah ya. Apa unek? Kak kantin dan cek gudang dulu. Baca. Siap bukan? Dari budal, oh iya ini maling kan? Dari budal. Lawakmu bagian apa? Lagu bagian mana sih, Mas? Coba lah. Pokoknya wis mari panen ya, mari panen. Kok dadi beras ya? Ya. Untuk aku kok bagian kanunungan koko iki ya. Promosikno ngono ta? Promosi. Kok bagian aku bagian kene turu-turu ngene kok. Yo anu umano putih sati. Lah ya ya ya. Cuma maca iku dhewe ae. Ya. Lah masalah bayaran pokok awakmu giat ngene lah. Ya wis gampang. Yo wis iki wis. Engko tak parani to. Enggak apa-apa to. Ya ya. Tak tinggal sik ya. Ya ya. Halo. Oh, ada apa, Bos? Saya baru pulang ini. Soalnya habis survei orang. Lumayan dapat orang yang mau nunggu di sawah, Bos. Nah, jadinya meeting mah enggak jadi, Bos. Soalnya anak buah Bos ruwet semua ini. Nah, kok saya disalahin, Bos? Gimana bos lah? Loh gak bisa gitu bos. Loh kok saya dipecat juga bisa gitu? Saya dipecat karena apa?
utang ya bisa dilunasi nah bos. Ya sebulan saya gak gajian itu loh. Goblok. Di tangan rumah lah bos. Aku mau tinggal di mana rumah di sini? Iya. Bos. Loh, jangan lah. Halo. Iya, bos. Ada apa? Oh, siapa yang bos pecat? Oh, anak itu yang bawa aku ke sini. Ya, itunya, tingkatannya gimana? Oh, diganti aku apa? Oh, ya, makasih. Iya. Jadi manajer sekarang. Oh ya. Makasih bos. Ya, thank you. Alhamdulillah sekarang sudah jadi manajer. Kasih arek iki ruwet ta. Kok enggak dapat duit aku. Hei. Iki omah tak sita. Lho kon sapa? Aku ikune bos. Bosmu. Iki bos. Aku digongon bosmu aku nyita ro omahmu kon dhe utang akeh soalnya tak telpon sik bos njuk ngegas bos sik ta gak ngegas aku dikongkon lho. Halo bos, ini siapa bos yang mau anu apa rumahnya seperti kayak jangan gitu lah bos. Yowis goblok. 3 weeks later. Alhamdulillah wis bisa tuku omah barang. Lumayan apik iki kan. Piye yo nasibe arek sing dipecat iki. Soprek wah pakai cara aneh. Loh, kau yang kencok sih. Namun ya apa tak kaya kerjaan ya nang ini. Awakmu kok wis bantu aku ya. Kerja apa ya? Barang wis bagian nyapu-nyapu, mbak peda ngono. Gak apa-apa. Sopir-sopir ya. Iya. Gak apa? Gila, ayo. Iya. Cek, tak boleh sih ya. Iya. Mene macam budal lo jam somai. Yo. Yo tani. Sak nore. Kau yang ngunu. Jangan lupa subscribe channelnya Agro Official.